Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Wa qala ta'ala fil Qur'an azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yushalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahu azim. Saudara pemirsa yang dirahmati Allah, saya Dr. Haji Hasan Masumi Agi, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, menyampaikan kepada kita bahwa pada saat ini kita telah berada di bulan Rabiul Awal yang kita kenal sebagai bulan lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Bulan ini biasanya kita laksanakan kegiatan-kegiatan yang erat hubungannya dengan kelahiran beliau, yang kita kenal dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan Alhamdulillah, kita di Indonesia telah melaksanakan ini sebagai tradisi kita, termasuk pengajian Darus Sofa yang sejak lama sudah melaksanakan kegiatan ini. Ini merupakan suatu keberkahan bagi kita, khususnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Pengajian ini dapat terlaksana baik, dan Alhamdulillah juga orang-orang yang ikut dalam pengajian ini, dalam mengikuti kegiatan Maulid Arba'in ini, terus bertambah. Saya sendiri melihat luar biasa perkembangannya, ribuan jamaah yang hadir. Namun begitu, kita berharap tentunya lebih banyak jamaah yang hadir. Oleh karena itu kita menghimbau para BKM masjid, masjid ta'lim, ya siapapun kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW atau butuh rasa cinta kepada Rasulullah SAW, mari kita ikuti kegiatan ini. Ya, saya yakin dengan kepesertaan kita, rasa cinta kita akan terus tumbuh. Dan para pemirsa dirahmati Allah, kalau kita cinta kepada Rasulullah, kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah, kau nanti akan berserta atau bersama orang-orang yang kau cintai pada hari kiamat nanti. Siapa kita cintai? Yaitu bersama kita. Dalam hal ini tentu cinta kita yang utama adalah kepada Rasulullah, sehingga Rasul nanti insyaallah akan bersamai kita di hari la yanfa'u malun wala banun, yaitu pada hari yang termanfaat harta dan anak kita. Tapi kalau ada Rasulullah di sisi kita, itu lebih dari semua apa yang kita miliki. Ini sedikit himbauan kami dari Majelis Ulama Kota Medan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dan mengikuti kemeriahan dari Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan istilah Maulid Arba'in di Majelis Ta'lim Darussofa ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.